Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mama Gibran? Baik, kembali lagi bersama saya Najwar dalam channel Mama Gibran. Baik sahabat Mama Gibran, pada kesempatan kali ini kita akan nge-review baju tidur. Nah, di depan kita sekarang sudah ada baju tidur yang sangat banyak sekali dengan harga termurah se-Indonesia. Mulai dari merek terkenal sampai yang tidak terkenal ada di sini. Mulai dari harga baju tidur yang sangat terkenal di kalangan ibu-ibu, yaitu Hoki and Sella dengan baju katunnya dan Tessa dengan kaosnya, dan banyak masih baju lainnya, dan Merisa dengan baju batiknya. Nah, di sini sudah ada bersama kita baju batik, baju kaos, baju katun dari PP, yaitu yang dimaksud PP di sini adalah celana panjang tangan panjang yang seperti di gambar ini. Ya, kalian bisa lihat celana panjang tangan panjang mulai dari ukuran standar sampai jumbo. Nah, di sini sudah ada bersama kita ada Dailylan dari Cina. Dan ada juga Tessa dari Indonesia, dan Hoki and Sella buatan Indonesia punya orang Cina. Merisa punya orang Jawa. Ya, bisa dipilih silahkan sesuai selera. Ini dia baju tidur kita dari CP sampai dengan CP jumbo. Nah, di sini sudah bergabung, ada yang namanya PP standar dan PP jumbo. Nah, yang dimaksud di sini CP, PP double SL seperti ini dari Hoki and Sella. Kainnya katun lembut dan tidak tipis ya. Kita bisa lihat ini tidak transparan karena ini terbuat dari katun Jepang buatan Indonesia punya orang Cina, namanya Hoki and Sella. Dan di sampingnya sudah ada Merisa. Merisa ini terkenal dengan batiknya buatan Pekalongan. Yang kedua, yang ketiga, dan selanjutnya adalah PP, Tessa, Patricia, semua ada di sini. Dan bagi kawan-kawan untuk mengetahui harganya, silakan kunjungi langsung toko BOM yang ada di kawasan industri baju tidur. Nah, kita ke baju tidur selanjutnya. Baju tidur selanjutnya ada namanya CP. CP di sini maksudnya CP adalah celana panjang tangan pendek. Nah, di sini mulai ada batik Bagan punya orang Bagan asli Medan. Ini dia. Walaupun pengusahanya banyak dari Cina. Nah, ada Tessa, ada Patricia, Meong, dan CP Hoki and Sella. Di sini mulai bervarian, ada yang CP standar dan jumbo yang luar biasa untuk kalian yang berukuran lebih besar dari standarnya. Yang selanjutnya ini ada batik-batian. Nah, dari di atas kita bisa lihat gambar di atas. Ini mulai dari karakter, CP karakter, dan batik Bagan buatan Medan. Di sini banyak sekali dan harganya juga bervarian. Mulai dari harga termurah sampai harga tertinggi ada di sini. Dijamin Anda puas, kami pun senang memuaskan Anda. Lanjut ke berikutnya, di sini juga ada 3/4. 3/4 di sini adalah tangan pendek, celananya 3/4, tidak pendek tapi selutut. Ya, nilai mulai dari yang jumbo sampai standar ada di sini. Rupanya ada yang mengganggu di sini. Minta jaket cowok satu, Kak. Ya, ini kita buat videonya malam ya, guys, karena kalau siang kita nggak sempat karena sangat ramai sekali. Di sini sudah ada bersama kita CP Gold. Nah, di sini mulai dari Hoki and Sella sangat banyak varian, ada yang gold, ada yang silver, dan ada yang standar. Harga mulai dari harga terendah sampai harga tertinggi ada semua di sini. Tinggal kalian datang saja dan nikmati dan sensasikan. Warna sangat banyak dan tinggal dipilih dengan varian yang kalian sukai. Tidak lupa juga kita akan mereview namanya baju MP. MP ini maksudnya baju malam pertama yang sangat cocok untuk kalian yang masih muda dan baru menikah. Tentunya membutuhkan seperti yang nang di atas ini, yang bergoyang-goyang yang itu, karena ada kipas angin di sini, makanya dia bergoyang-goyang seolah-olah dia memanggil, "Bang, silahkan ambil, saya beli bawa pulang." Nah, saya lihat di sini semuanya kawan-kawan, silakan datang dan kunjungi langsung toko BOM yang beralamatkan Jalan Deli Perbongan di depan Rumah Sakit Melati. Tentunya ini sangat rapi dan cantik untuk kalian pakai di depan suami. Oke, ini sangat seksi. Harganya juga bervarian. Ini apa namanya? Oh, segitiga biru muda ini.
Ya ini contohnya ya guys ya. Harganya cukup 13.000 saja guys. Harga seperti ini tidak kalian dapatkan di toko manapun dengan kualitas internasional. Karena kenapa kita bilang internasional? Karena ini buatan Cina. Ya, buatan luar negeri. Nah, di sini sudah ada bersama kita beberapa gadis-gadis yang sangat luar biasa. Ini dari Pakistan dan itu dari Indonesia. Karena dia bosan katanya tinggal di Indonesia, dia pergi ke Indomaret. Malu orang ini. Gak malu kalian nampak pantat kalian dari belakang itu. Oke, cukup sekian guys. Jangan lupa di subscribe channel Mama Gibran untuk video yang menarik-menarik selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis.